lo pergi. Gua gak mau ngeliat laki-laki yang udah ngihanatin cinta. Gak seharusnya Bapak ngomong gitu ke Rasya. Bapak gak tahu apa-apa soal Rasya. Rasya begitu mencintai cinta lebih dari dirinya sendiri, Pak. Cinta, gua gak ngerti sama lu, Cin. Kenapa lu marah-marah dan kabur-kaburan kayak gini? Cin, Rasya tuh udah ngambilin Nurma, Cin. Ma, selama ini saya selalu berusaha untuk tegar dan kuat. Saya selalu cinta banget sama Rasya. Setiap ada halangan, saya selalu gak peduliin apapun. Tapi sekarang semuanya udah hancur. Semua gara-gara orang yang saya cintai dan percaya. Ah, kamu kenapa, Vin? Gak tau nih, malah gue pusing banget. Badan gue gak enak kayaknya masuk angin ya. Kamu pasti kecapean karena kerja seharian di pabrik. Aku pijitin ya. Iya, boleh. Gimana? Enak kan? Iya, udah enak kan. Ternyata kamu pintar mijit juga ya. Iya, sekarang aku pijitin kepalanya ya. Biar pusing kamu hilang. Ya udah boleh. Banget sih tuh cewek. Aku punya ide. Cin, tunggu Cin. Kau mau kemana? Udah gak ada hubungan lagi di antara kita. Kita putus. Saya mau, tolong kasih saya satu kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Cin, maafin saya, Cin. Maafin saya. Saya nggak akan pernah maafin kamu. Semua ini jelas. Kamu masih sama-sama Nurma saat ingatan kamu udah pulih. Saya nggak nyangka kamu melakukan itu, Rasya. Kenapa kamu lakukan semua? Saya nggak akan pernah maafin kamu. Nggak akan pernah. Jin! Jin, tunggu, Jin! Jin! Sia! Jangan paksa dia dulu. Dia masih syok. Gue kecewa karena lu nggak nempatin janji lu. Dulu kan lu janji sama gue buat bahagiain cinta. Mana ya? Aku gak akan biarin cewek kota yang agresif itu macem-macem sama Tuan Davin. Denis? Iya, kenapa? Kamu tahu gak? Sekarang kamu satu-satunya cewek yang aku cinta, yang aku suka, karena kamu tuh perhatian banget sama aku. Mana sih? Iya, gue bohong. Cinta, siapa yang suruh ngepel? Kurang ajar banget sih. Dasar cewek kampung, masuk kamar orang gak ketok pintu dulu. Maaf, Non. Aku gak tahu kalau Non sama Tuan Davin ada di kamar. Aku cuma mau ngepel biar lantainya bersih, mengkilas seperti kaca. Soalnya pacar Tuan Davin sebelumnya biasanya nyuruh aku ngepel lantai sampai mengkilat sebelum mereka masuk. Davin, apa benar itu semua? Rasain, biar kamu tahu kalau kamu bukan satu-satunya perempuan dalam hidup Tuan Davin. Nin, kamu kenapa?
karena kamu dan Rasya, Levi jadi sangat menderita. Sekarang semua orang gak ada lagi yang percaya sama dia. Gara-gara akal bulus kamu untuk mendapatkan Rasya. Tunggu bentar. Sebenarnya maksud kamu ngomong seperti itu apa sih? Saya ngerti. Nurma, kamu benar-benar keterlaluan ya. Kamu bisa bahagia di atas penderitaan kakak kamu sendiri. Saya minta kamu sopan ya. Kamu tahu apa sih, Nin? Dasar munafik. Sampai kapan kamu mau ngebohongin semua orang? Asal kamu tahu ya, Nurma. Aku udah bilang sama Cinta bahwa kamu itu lagi hamil. Apa maksud yang lo lakuin tadi? Gua paling gak suka kalau ada orang yang masuk kamar gua tanpa permisi dulu. Lain kali, kalau masuk kamar gua ketok pintu dulu, Cinta. Lagian ngapain sih lo kesini? Iya ya, aku ngapain kesini? Aku juga jadi bingung. Oh, mungkin aku cemburu. Aja deh. Hah? Kenapa? Kok kamu ngos-ngosan kayak gini? Aduh. Sini. Kamu duduk dulu. Sini. Terus tarik nafas. Dan sekarang kamu ceritain sama mama. Gini, Ma. Aku punya berita yang sangat bagus. Ada apa sih? Ternyata. Iya, ada apa? Ya ampun, Nurma. Ih, Mama gak sabaran. Nih, Ma. Ternyata Cinta udah tahu kalau aku hamil. Kok bisa? Dia tahu dari siapa? Dari Nina. Bagus dong kalau gitu. Ya udah, sekarang kamu telepon Rasya dan kamu harus tunjukkan sama dia kalau kamu sayang dan care sama dia. Ini adalah saatnya kamu dapatkan hati Rasya. Mama emang mama yang paling pinter. Ya dong. Aku tahu, Ma. Memang itu semua udah jadi bagian dari rencanaku. Termasuk pura-pura hamil anaknya Rasya. Telepon ya, Ma. Ya iya sekarang. Aduh, cepet dong. Si dia nampak. Di reject mah. Ah ya udah, gak apa-apa. Kalau gitu, sekarang kamu ke rumahnya Rasya dan kamu temui ibunya, tanya sama dia tentang keadaannya Rasya. Nah kalau dia nggak ada di rumah, kamu tungguin dia sampai datang. Pokoknya kamu harus ketemu sama dia, ya? Ma. Ma, saya minta maaf, Ma. Waktu itu saya hilaf dan... Cukup, Syah. Cukup. Kamu pikir dengan kata maaf, kamu bisa mengobati rasa kecewa Mama atas pengkhianatan kamu? Gimana mungkin Mama percaya lagi sama kamu, Syah? Gimana mungkin? Sakitnya Cinta.
pikir sakit itu cukup diobati dengan kata maaf. Cukup! Ma, tapi Ma, maafin saya, Ma. Saya hilang waktu itu, Ma. Ma, Ma, Ma. Jangan marah dong. Dulu emang ada cewek yang aku ajak ke sini, tapi karena dia matre, sampai sekarang aku udah nggak pernah ketemu sama dia lagi, nggak telepon-teleponan juga. Sekarang yang ada di hati aku cuma kamu. Aku tahu kamu nggak matre seperti dia kan? Terus kalau aku cewek matre, kamu mau nyalain aku juga begitu? Sayang, aku tuh nggak nyalain kamu. Aku tahu kamu suka sama aku dengan tulus tanpa berharap apa-apa. Nah, itu yang membuat aku sayang sama kamu. Bener nih. Gitu dong, jangan cemberut terus, entar cepet tua. Permisi tuan. Aku menaruh baju yang udah selesai disetrika. Aku boleh kan masuk ke kamar tuan? Mau kamu apa sih, Cin? Tuan Davin kok yang nyuruh aku minta izin sebelum aku masuk ke kamarnya Non? Cinta! Lo tuh bener-bener ngeselin ya, Cin? Loh, kok tuan jadi marah-marah kayak gitu sih? Kan tuan sendiri yang bilang sama aku kayak gitu. Nah, diem, Cin! Say, kita makan di luar yuk. Udah bad mood disini. Kenapa, Cin? Lev, saya nggak mau pulang. Saya yakin kalau ibu tahu ini semua, ibu bakal sedih. Dan saya belum siap untuk cerita ini semua ke ibu. Cin, gimana kalau gue sama Lulu pulang duluan? Ya, kita bisa kok naik bajaj pulang ke rumah. Lo tenang aja, Cin. Gue sama Lala nggak akan bilang sama Mami. Kita berdua bakal lo nunggu pulang sampai rumah, oke? Okay? Lo percayakan sama kita, Cin. Kita bisa tutup mulut kok. Oke? Ya udah. Kalian hati-hati ya. Janji jangan bilang apa-apa. Thank you, Lev. Bye, Levi. Dadah. Awas ya, lihat aja nanti. Kalian gak bisa pergi gitu aja. Sayang, makasih ya. Kamu udah mau ngajak aku makan di luar. Jadi kita bisa jauh dari cewek nyebelin itu. Sekarang kita nikmati ya saja berduaan ini. Ada apa lagi sih, Vin? Halo. Halo, Tuan Davin.
di dapur rumah Tuan kebakaran. Eh, jadi orang gak usah bohong. Tadi pas gue tinggal aman-aman aja tuh dapur. Mana mungkin kebakaran? Ya ampun Tuan, ngapain aku bohong? Aduh tolong Tuan, aduh apinya tambah besar, aku gak bisa kemana-mana. Aduh Tuan, tolong. Kok kayak gini aku bisa kebakar hidup-hidup Tuan? Tolong Tuan, tolong, tolong. Cinta, Cinta, Cinta. Gawat. Emangnya ada apa lagi sih, Vin? Kata Cinta dapur kebakaran. Emangnya kamu percaya aja sama omongan dia? Aku percaya sama dia. Dia gak mungkin bohong. Karena sebelumnya aku hampir ngalami kebakaran, sayang. Yaudah, kamu tunggu sebentar di sini ya. Davin! Gua dan nyuruh gua cuma untuk matiin api sekecil ini, Cin. Cinta, ini peringatan dari gue, Cin. Lu cuma boleh nelpon gua untuk hal-hal yang penting dan mendesak banget, Cin. Kalau buat masalah sepele ini, Cin, harusnya lu bisa ngatasi sendiri, Cinta, tanpa harus nelpon gua dan nyuruh gua pulang. Baik, Tuan. Dasar cowok bego. Gak sensitif banget sih. Mungkin aku memang terlalu banyak berharap sama dia. Jin, sekarang kita mau pergi kemana? Bawa saya jauh-jauh dari sini. Supaya saya bisa ngelupain rasa sedih dan rasa sakit hati saya. Bawa saya ke tempat di mana gak ada orang lain. Biarin aja dia sendiri dulu. Mudah-mudahan dengan begitu dia bisa lebih tenang. Kenapa kebahagiaan cepat banget berlalu? Padahal saya baru merasakannya. Saya udah bilang sama Norma untuk gak bohong lagi sama kamu. Awalnya dia gak ngaku, tapi setelah saya desak, akhirnya dia ngaku juga. Dan dia janji untuk gak bikin cerita bohong lagi sama kamu. Berarti waktu di puncak, Rashid tahu semuanya. Tapi dia nutupin semuanya dari saya. Sampai akhirnya saya tahu dari Nina. Kenapa dia lakuin semua ke saya? Padahal saya cinta banget sama dia. Jin, kamu harus kuat menghadapi semua ini. Kamu harus bisa melaluinya. Kalau kamu emang mau nangis, nangis saja yang kenceng. Kalau perlu kamu teriak, Jin. Biar kamu bisa merasa lebih lega. Tapi setelah itu, kamu harus bisa mulai hidup baru. Jin, saya akan selalu ada untuk kamu. Kamu tahu itu kan? Iya, saya tahu. Karena itu, kamu harus bisa menerima semua kenyataan ini. Ini semua seperti racun yang menyusup dalam badan. Kenyataan ini benar-benar pahit. Tapi saya harus tetap tegar. Percayalah, Jin. Semuanya pasti akan baik-baik aja. Kamu masih punya keberanian untuk datang ke rumah ini. Gara-gara kamu, Cinta menderita. Kamu pasti sengaja melakukan ini semua untuk menghancurkan hidup Cinta, kan? Iya, Tante.
Saya mohon biarkan saya masuk ke dalam, Tante. Saya tahu. Saat ini bukan cuma Cinta yang menderita, tapi Rasya juga sangat menderita, Tante. Saya datang ke sini bukan untuk membela diri. Tapi saya datang ke sini karena saya peduli sama Rasya. Saya mohon, Tante. Tante juga harus mikirin perasaannya Rasya. Saya sangat mencintai dia. Dan saya nggak pernah menyesali semua ini. Jadi saya minta tolong sama Tante. Beri saya kesempatan untuk bicara sama Rasya. Saya harus menenangkan dia. Kalau nggak Rasya bisa stres, Tante. Tante nggak boleh menghukum Rasya seperti ini. Walau bagaimanapun juga, Rasya juga anak Tante. Dia nggak pantas diperlakukan seperti ini, Tante. Tinggal di sini. Sayang, aku belum bisa pulang sekarang. Aku kan kesini buat ngurusin kerjaan. Jadi aku nggak mungkin ninggalin kerjaan aku sekarang. Kamu harus ngerti ya. Aku nggak betah tinggal di sini. Sayang, please, ngertiin aku ya. Kenapa sih? Kok dia ada di sini juga? Sebenarnya dia kenapa sih kok ngikutin gue terus? Ya, buka pintu, ya. Ini saya, Norma. Nur, kamu udah bohong sama saya. Kamu bilang mungkin Cinta akan nerima saya. Tapi apa, Nur? Apa? Sekarang Cinta gak mau maafin saya. Hidup saya udah hancur, Nur. Hancur. Semuanya udah gak berarti lagi. Dan nggak ada yang mau percaya lagi sama saya. Rasya! Rasya! Rasya, buka pintunya, Sya! Kamu ngapain di dalam? Sya! Buka pintunya, Sya! Kamu ngapain di dalam, Sya? Ada apa, Nur? Tahu, Tante. Tiba-tiba aja Rasya ngamuk-ngamuk di dalam. Tante, saya mohon bujuk Rasya untuk keluar dari kamar sebelum dia nekat dan berbuat sesuatu yang enggak-enggak. Sya! Sya, buka pintunya, Sya! Mama mohon, Sya! Enggak, Ma. Saya nggak sanggup ketemu sama Ma. Saya nggak sanggup ngeliat wajah Mama. Saya malu, Ma. Saya malu. Saya tahu.
Mama gak mungkin maafin saya. Sia. Kenapa kamu bicara seperti itu? Mama memang marah. Mama marah sekali sama kamu. Tapi apapun yang kamu lakukan, kamu anak mama, Sia. Tolong, Sia. Buka pintunya. Tolong buka pintunya, Sia. Sekarang kita mau kemana, Cin? Kemana aja, Lev. Yang penting jangan ke rumah. Saya nggak mau pulang. Cukup, Cin. Seharusnya kamu nggak perlu sesedih ini. Rahasia nggak pantas untuk kamu tangisin seperti ini, Cin. Dia tuh nggak lebih dari sekedar pembohong. Dia selingkuh di belakang kamu. Udahlah, Cin. Kamu nggak usah nangisin dia lagi. Cukup, Lev. Nggak usah diterusin lagi. Maafin saya, Nu. Maafin saya karena saya udah nyakitin kamu dan Cinta. Maaf. Saya juga minta maaf. Saya udah bikin Mama kecewa. Tolong bilang sama Cinta. Saya mencintai dia lebih dari diri saya sendiri. Selamat tinggal semua. Selamat. Dia mau bunuh diri. Sia, apa yang kamu lakukan, Sia? Mama mohon jangan nekat. Mama sayang kamu, Rahasia. Rahasia, buka pintunya. Rahasia! Rahasia! Rahasia, buka pintunya, Sia. Rahasia, saya cinta sama kamu. Buka pintunya. Rahasia! Rahasia, kalau kamu bunuh diri, saya juga akan bunuh diri biar saya mati bersama anak kita. Rahasia! Rahasia! Tadi itu pasti Cinta. Vin, ayo kita pulang aja. Sayang, kamu pulang duluan ya. Aku masih banyak kerjaan di pabrik.
aku cuma sebentar kok, abis itu langsung nyusul. Aku ikut aja ya, Vin. Sayang, kamu kan tahu sendiri keadaan pabrik gimana. Pasti kamu nggak betah deh. Ya udah deh, tapi kamu janji ya, jangan lama-lama. Sia, kemana sih dia? Gak ada. Cinta, sebenernya tuh kenapa sih, Cin? Udah beberapa kali gue mergokin lu ngikutin gue. Kenapa sih, Cin? Lu selalu ikut campur urusan gue. Kan gue udah bilang jangan ikut campur masalah pribadi gue, Cin. Menurut Tuan, aku lagi ngapain di sini? Tuan pernah mikir nggak, kenapa aku pingin selalu di dekat Tuan? Aku gelisah kalau Tuan nggak ada di pabrik. Karena itu aku rela jadi pembantu Tuan lagi. Davin, sekarang kamu tahu kan kenapa aku ngelakuin ini semua? Saya nggak mau dengar penjelasan kamu. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Saya tahu. Ini semua sepenuhnya bukan salah kamu. Tapi saya nggak sanggup melihat wajah kamu. Karena bisa membuat saya lebih menyesal dan lebih bersalah. Saya ngerti, Sya. Tapi asal kamu tahu ya, saya masih berharap suatu saat nanti kamu bisa mencintai saya seperti kamu mencintai Cinta. Tapi kalau emang semua itu gak mungkin, saya akan pergi. Saya akan pergi bersama kenangan kita. Ku hanya bisa menangis.
ada yang mau aku omongin sama kamu. Cien, aku datang ke sini bukan untuk nyakitin atau marah-marah sama kamu. Saat ini kita berada dalam posisi yang sama, Cien. Aku juga menderita ngeliat Rasya sedih seperti ini. Cien, kita berdua sama-sama perempuan. Sekarang aku tanya sama kamu. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu berada dalam posisiku? Demi Tuhan, aku juga gak pernah berharap bisa hamil di luar nikah seperti ini, Cien. Tapi setelah aku renungkan, ini adalah anugerah yang Tuhan berikan untukku. Walau bagaimanapun, Rasya dulu pernah menjadi Rizky. Dan Rizky pernah mencintaiku. Terus terang ya, Cien. Dari awal aku gak pernah menganggap janin ini adalah sebuah kesalahan. Bagiku, ini adalah bukti. Kalau Rasya masih mencintaiku, cinta kami murni, Cien. Dari dasar hati. Mohon, Cien. Atas nama cinta, aku mohon berhenti mencintai Rasya, Cien. Berhenti. Karena janin yang ada dalam rahimku ini membutuhkan seorang ayah. Anak udah malam begini belum pulang, hujan lagi. Hah, itu dia. Diam di situ. Dari mana aja lu? Hah? Udah jam segini lu baru pulang, pakai basah-basahan segala lagi. Kalau begitu lu tidur aja di luar, karena gua nggak mau kalau lu masuk lantai gua akan kotor. Bu, di sini dingin. Kok aku tidur di luar? Aku takut sakit. Banyak omong lu. Sana cepat masuk, ganti baju. Makasih, Bu. Hanya pulang jam segini. Begitu. Waktu di restoran tadi, kenapa gue mesti kasar banget ya sama Cinta? Kamu gak bisa terus-terusan seperti ini. Nanti kamu sakit. Kamu udah harus belajar menerima kenyataan. Dan kamu juga sudah mulai harus membenahi semua masalah-masalah kamu. Satu persatu. Supaya semuanya menjadi lebih baik. Kamu harus menerima konsekuensinya. Kamu harus kembali kepada Nurma. Janin yang ada dalam perutnya adalah anak kamu. Dan kamu harus bertanggung jawab besar kamu sendiri.
Cuma itu yang bisa menghapus semua kesalahan kamu. Enggak, Cik. Saya cuma cinta sama kamu. Saya mohon maafin saya, Cik. Saya nggak bisa maafin kamu. Kamu harus melakukan itu. Karena paling enggak, kamu udah melakukan sesuatu yang baik buat anak kamu sendiri. Masa menggigil kayak gini. Cinta kok pucat ya? Jangan-jangan dia memang demam. Badannya panas banget. Dia beneran sakit. Sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Dan itu betul-betul menyakiti kamu. Tapi setiap manusia pantas untuk diberi kesempatan kedua. Walaupun susah, berat, Mama coba maafin Rasya. Jadi Mama mohon, maafin Rasya. Dia coba untuk bunuh diri. Saya sebenarnya masih mencintai Rasya. Tapi saya nggak bisa membiarkan anak Nurma lahir tanpa ayah. Karena saya dulu juga pernah merasakan betapa sedih dan menderitanya hidup tanpa orang tua. Cik, Mama mohon, maafin Rasya. Saya harus kuat. Saya nggak boleh kelihatan lemah di depan Mama. Saya gak bisa maafin Rasya. Saya tahu Mama bisa maafin Rasya. Karena Mama adalah ibunya Rasya. Seorang ibu selalu berjiwa besar. Dan pasti akan selalu memberikan maaf kepada anaknya. Tapi saya gak seperti itu. Hati saya benar-benar hancur. Saya gak bisa maafin dia. Hilang semua janji, semua mimpi, mimpi indah. Hancur hati ini melihat semua ini. Lenyap, telah lenyap kebahagiaan di hati. Ku hanya bisa menangisi semua ini. Oh ya, Jin. Sorry ya.
sekarang pertunangan kamu sama Rasya harus putus deh. Kamu kan tahu, sekarang aku lagi mengandung anaknya Rasya. Tadi kenapa sih Tuan bohong? Tuan bilang Tuan ada di pabrik. Kenapa sih Tuan gak ngaku aja kalau Tuan lagi jenguk aku? Cuman dia wanita yang saya cintai. Tanpa dia hidup saya gak berakhir. Aku sayang kamu.